Dari informasi lainnya, pemirsa, kicauan politisi Fahri Hamzah yang menolak penetapan Hari Santri terus dikecam santri dari beberapa daerah. Di Brebes, Jawa Tengah, puluhan santri mendatangi Panwaslu setempat, sedangkan di Medan, para santri mendatangi kantor PKS menuntut Fahri Hamzah dipecat dan dari kepengurusannya. Puluhan santri mendatangi kantor Panwaslu Brebes Jawa Tengah Jumat petang menuntut Bawaslu menindak tegas Fahri Hamzah yang menolak 1 Muharram sebagai hari santri. Sambil membawa poster, para santri juga mendesak agar Fahri segera menghapus posting Twitternya serta meminta maaf kepada seluruh santri di tanah air. Sementara di Medan, Sumatera Utara, puluhan santri mendatangi kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera untuk memprotes sikap Fahri Hamzah. Para santri di Medan menuntut pimpinan PKS segera memecat Fahri Hamzah dan meminta polisi mengusut kasus ini secara hukum.